Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suro. Oh, Nak Jeki. Iya, Pak. Hujan-hujan begini, kau kemari, Nak? Iya, Pak. Ingin bertemu dengan Dek Nurjana, Pak. Ada keperluan sedikit. Apa ada dia, Pak? Ada. Ada, Nak. Sedang sholat dia. Silakan masuk. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Permisi. Permisi, Pak. Ya Allah, janganlah aku kau beri cobaan yang sekiranya aku tak sanggup menanggungnya. Ya Allah yang Maha Suci, sadarkanlah hati kekasih yang kucintai, karena dialah satu-satunya dambaanku, harapan masa depanku. Bimbinglah dia, ya Allah, ke jalan yang benar. Kabulkanlah doa hambamu ini, ya Allah. Amin. Sudah selesai sholatnya. Dari kemarin aku mau kemari, tetapi hujannya lebat sekali. Bagaimana kabarmu? Baik bukan? Alhamdulillah. Terus terang, aku sama sekali tidak mengerti dengan semua pelakunya ini. Selalu cemberut saja. Apa gerangan yang terjadi? Katakanlah, Ma. Katakan. Kalau begini terus aku bosan. Bosan sekali. Aku tahu. Kau memang sudah mulai jenuh kepadaku. Akhir-akhir ini, sikapmu berubah, Jeki. Selalu sinis. Tak semanis biasanya. Mungkin... Nur. Engkau sudah... Atau memang... Nur. Kau jangan ngelantur. Jelaskan saja apa persoalannya, apa sebabnya hingga kau begitu marah, hingga kau begitu sedih. Demi Tuhan, jawab, Nur, jawab. Selalu tercengang bagaikan disambar petir.
mencintai dirimu, duhai kekasih. Rupa-rupanya kamu
yang kau maksud? Memang tadi sebelum aku kesini, aku mengantar tanteku ke stasiun dan sebelum naik kereta dia maksudku beliau mencium pipiku. Jadi bukan orang lain. Begitu ceritanya. Memang sudah bakatmu pandai bersandiwara. Cepat sekali kau menutupi kesalahan. Sudah terbukti pun wasih juga berkelip. Saya yakin ucapan dari bibirmu yang gemetar itu tentu tidak benar. Siapa bilang? Kau jangan begitu. Aku berkata sebenarnya. Kau harus percaya, Nur. Dan kau harus tahu, prasangka buruk itu adalah bibit perpecahan. Ada apa ini? Tidak, Paman. Paman. Ini tadi kami berdua hanya soal... Iya, Paman. Kami bersama berbicara. Sudah, Paman. Cukup. Kamu ini memang tidak tahu diuntungkan. Maafkan saya, Pak. Belakangan ini kalian berdua sering bertengkar. Seperti kucing saling cakar. Iya, Paman. Mohon maaf, Paman. Maafkan kami. Saya ini dulu tidak pernah pacaran seperti kamu-kamu ini. Tapi ya rukun-rukun saja. Sampai kakek-kakek nenek-nenek sama bibimu. Iya, ini, Paman. Iya, Paman. Ayo, Nur. Masuk. Baik, Paman. Baik. Dan kau, Jackie, ya. Sebaiknya kau pulang dan camkanlah kata-kataku. Baik. Pak Suro ini penuh pengalaman hidup. Ngerti? Iya, Paman. Loh, mana tamunya Pak Suro? Sudah buyar. Aku Sir. Oh, Sir. Memangnya kenapa, Pak? Orang pacaran kok ribut melulu. Seperti kucing, meong-meong. Salah-salah telinga bisa jebol. Makanya, Pak Suro, Rani ini belum mau pacaran dulu, Pak. Sebelum tercapai cita-citaku. Bagus. Anti pacaran aku, Pak. Bagus kamu, Nur. Kamu harus bisa menghargai dan sekaligus mengangkat nama baik orang tuamu. Mendem jerung berdua. Iya, Pak. Meskipun Rani ini sudah mahasiswi semester 1, tapi masalah cinta, tak usah ye. Nah, begitu. Kan kasihan orang tuamu. Kalau nak Rani, nggak sungguh-sungguh. Biayanya cukup besar loh, nak. Biaya kuliah, kos di sini, dan lain-lain. Kan cukup banyak, nak Rani. Ngomong-ngomong, Mbak Nur mana, Pak? Nur di dalam. Oh, kalau gitu Rani mau keluar dulu sebentar, Pak, ya. Oh, silakan, iya. Rani. Cari silakan. Buku, Pak. Lah, Mas Jeki. Kaget aku. Lama amat sih kamu ini. Aku nunggu sejak tadi loh. Ada apa sih, Ran? Itu loh, Mas. Supaya tidak ketahuan Mbak Nur. Aku takut, Mas. Oh. Mbak Nur kayaknya curiga loh, Mas. Aku juga hampir saja terjebak. Masa sih, Mas? Oh, iya, karena di pipiku ada bekas lipstikmu. Kamu sih coba. Iya, Mas. Tapi, sudahlah. Biarlah kita tidak usah berbicara masalah itu. Lalu? Sekarang, rencana kita teruskan, Manis. Kemana, Mas? Sudahlah, seperti biasa. Mari. Sujud keharibaanmu. Mohon
oleh orang yang sangat kucintai dan kusayangi. Betapa malang nasibku ini dan betapa kecewa hatiku kini. Jeki, sungguh aku menyesal telah mencintaimu setulus hati. Yang kusangka cahaya terang ternyata adalah titik hitam. Sungguh aku menyesal, Jeki. Tetapi kini akhirnya.
Kejam kau, Jackie. Kejam. Kau samakan diriku bagaikan tebu. Manis airnya aku tahan sepanjang kebuang. Sungguh benar-benar aku tak menduga sebelumnya. Kau begitu tega menjerumuskan diriku ke lumpur siksa dan mengkhianati semua janji-janji setia. Kianat cintamu, Jackie, kan ku tulis dengan air mataku ini. Air mata ku ini.
cinta di hatiku. Tapi mengapa setelah berbulan engkau tega di sana.
Air matamu jangan kau buang-buang sayang.
Saya pingsan, pingsan Pak. Tolong, ambulan. Tolong panggilkan ambulan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Suro. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Suro keadaan Dek Nur? Alhamdulillah Pak Toha, berkat pertolongan Allah dia makin membaik. Alhamdulillah. Paman. Itu dia bangun. Sabar ya Nur. Orang yang sabar dikasihi Tuhan. Terima kasih, Mbak Sri. Nak Nur, ini Pak Imam. Nak Nur. Iya, Pak Imam. Jangan banyak pikir ya, Nak ya. Supaya cepat sembuh. Iya, terima kasih, Pak. Kang Suro. Di Imam. Saya ikut prihatin, Kang Suro. Yang dekat dengan Gusti Allah, Kang Suro. Terima kasih, Di Imam. Dek Nur, saya sudah mendengar tentang kisah cintamu dengan Jackie, Dek Nur. Iya, Pak. Ya, memang terlalu pahit kalau dikenang, Dek Nur. Iya, Pak. Namun, kau tak usah berkecil hati. Terima kasih, Pak. Iya, tak satu pun di dunia ini yang kekal dan abadi. Iya, Pak. Termasuk kisah kasihmu dengan Jackie. Iya, Pak. Sabar, ya Nur. Tawakal. Iya, Pak. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terima kasih, Pak. Insya Allah. Aku khayalkan masa lalu bersamamu, Jackie. Sedih-sedih bila aku khayalkan masa lalu, kisah cinta pertamaku, riwayat yang syahdu. Dapat aku lupakan.
Masa lalu sedih-sedih.